Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Semua pulau tersebut memiliki banyak sumber daya alam. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang memiliki paling banyak potensi alamnya. Potensi ini harusnya menjadi pendukung prioritas program pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya peningkatan daya saing masyarakat dengan memanfaatkan inovasi-inovasi yang diciptakan. UMKM merupakan sektor yang paling fundamental dalam mewujudkan harapan tersebut. Tentunya dengan memanfaatkan potensi lokal berbasis inovasi yang berdaya saing. Tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara membina kader-kader PKK dalam UP2K siap bersinergi dengan seluruh pihak dan khususnya bersama Universitas Sumatera Utara sebagai penghasil inovasi dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya saing menuju Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. UP2K Jaya, UMKM berdaya saing, Sumatera Utara bermartabat. Sumatera Utara memiliki potensi alam yang sangat besar. Dengan sedikit sentuhan inovasi dapat menghasilkan produk yang berhasil guna. Mari kita gunakan produk lokal Sumatera Utara untuk kesejahteraan petani. Petani sejahtera, UKM bangkit, Sumut bermartabat.